Welcome person saya buat kalian pecinta game Blue Archive ya guys ya. Jadi kalian masih malding guys. Wait, tunggu dulu guys. Di video ini kita akan membahas yaitu tentang anniversary ya guys ya. Anniversary 2023 yang langsung dapat developer note langsung dari Yongha Kim. Kalian tahu guys ya, ada Papa Yongha berarti ada Bansos. Let's go. Alright guys, ini masih fresh sekitar 10 menit yang lalu ya guys ya, dan kalian lihat ini ada developer note langsung dari Blue Archive ya guys ya. Jadi aku bacakan sedikit. Aku translate ya guys ya, walaupun agak kasar teman-teman ya. Jadi seperti yang kalian lihat ini sebelum ini eventnya Iroha yaitu acaranya. Mereka udah lihat kan gimana kan event-eventnya sebelumnya, mereka kasih ini, kasih sneak peek di ini segala macam ya guys ya. Dan mereka juga udah kasih ini apa, terima kasih katanya dari Yongha guys ya, atas ini, atas support-support para sensei. Kenapa? Karena mereka menang, Blue Archive menang Korean Game Award 2022 ya guys ya. Jadi juga menang juga Popular Award dari Google Play. Wow, ini banyak sekali ya guys ya. Ya mereka datang nanti 1-17 jadinya, jadi Januari 17 ya guys ya. Abydos Resort Event ya, jadinya itu bakal ada Wakamo dan Nonomi. Jadinya walaupun katanya di sini ini dingin pada saat sekarang kan guys ya, tapi semoga mereka bisa menambahkan kehangatan ya guys ya. Dan ini yang paling penting, tada ya guys ya, jadinya akan prediksi rotasi ya guys. Jadinya tanggal 17 nanti ya guys ya, itu kita akan fix feature untuk starter seal. Jadinya no malding club ya guys ya. Let's go. Dan adanya skip feature di tactical challenge. Nggak tahu ini mungkin belum ini guys ya, belum diimplementasi. Misalnya skip ini, skip stack, nggak tahu ini ya. Tapi ini ada skip challenge yaitu total assault udah ada, dan juga nanti udah no malding club ya guys ya. Jadinya pada tanggal 31 nanti ini bakal banyak ini new conquest konten ya, banyak sekali kontennya guys ya. Jadinya ada namanya totalnya 3 ini bintang 3 scrimmage ya guys ya. Jadinya 100 free recruitment ya guys ya. 100 free recruitment jadinya benar ya guys ya. Jadinya benar, jadinya ada kita dapat ini double reward kayak biasanya, dan ini juga 100 free recruitment. Dan Januari Februari akan banyak opportunity ya guys ya. Jadinya itu akan mempermudah sensei untuk join Blue Archive. Jadinya ini hanya untuk menarik juga buat para sensei yang baru datang ya guys ya. Jadinya kini sebarkan kabar berita ini baik ini ya guys ya. Jadinya update-nya itu bakal datang lagi Eden Story ya, Eden Treaty story-nya chapter 4 bakal ini finale, jadinya ini di Blue Archive ya untuk yang global teman-teman ya. Jadi 2022 mereka udah banyak event dan outset di game, artinya di Korea ya guys ya, di real life-nya. Jadinya kayak gitu ya. Jadinya mereka itu untuk 2023 ini mereka terima kasih intinya kayak gitu. Dan yang terima kasihnya itu 100 kali pull yaitu pada saat Izuna dan Chise, dan juga ada namanya skip fitur dan order skillnya. Nanti guys, setelah ini langsung bisa guys ya. Setelah minggu depan ya, setelah update itu langsung bisa skip. Jadinya bina nanti kita bisa no malding club lagi guys ya. Jadi let's go guys. Itu saja guys ya. Jangan lama-lama guys. Jadinya kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng biar kalian gak ketinggalan konten seru dan menarik dari kita. Aku Eterna RPG Nerd sign out dan sampai jumpa di video berikutnya. Wah, let's go. Gak sabar ya, udah gak malding lagi bro.